Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tumbuhan Satwa Liar. Media ternak maggot cukup beragam dan bisa didapatkan secara gratis. Bisa menggunakan bekatul yang kering ataupun limbah rumah tangga yang tidak busuk, seperti buah ataupun sayuran. Bekatul baik digunakan sebagai media ternak maggot karena teksturnya kering dan mudah didapatkan. Bisa juga mengkombinasikan bekatul dengan sayur dan buah dengan presentasi yang disesuaikan dengan jenis sayur dan buahnya. Jika sayuran yang digunakan banyak mengandung air, maka presentasi bekatul disarankan lebih banyak. Nah, mungkin itu saja videonya. Terima kasih. Jangan sampai lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Dah.